Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita silaturahim menghadiri acara hall majmu di Pondok Pesantren Salafiyah Sabiyah Sukorejo. Kita sowan dan silaturahim kepada Al-Mukarram wal-Mu'adham Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahim. Dan ini bersama adik-adik saya semua ini. Seperti apa keseruannya? Halo guys. Nggak orang di salam abang. Hei, saya ingin tanggulan kita berdacara. Thank you. Biasa nak ada duhur. Biasa ingin berdacara biasa. Sampai lestari asar biasa. Suatu ketika, suan beliau ada orang Cina sembarkus. Minta nomor. Bulu tak bener. Akhirnya datang boleh si Cina sebab tu kan. Masuk on ya. Baju pun tak ada. Tak ada 4% lagi. Siapa di sini? Orang yang suruh pada. Di sini suruh pada meja. Pakai pekan di pasaran. Ternyata ya sebab ini. Saya kagak lah ya. Kan Jimin Saya mencari referensi di mana saya cari di ini. Ternyata jawabannya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana mentasarufkan barang yang subhan?
Itu Pak Guru kan masuk hari pun. Lorong kan masuk lama. Ini bagi orang yang benih manusia. Ya kok gak boleh sih gitu. Ini mungkin nanti aku ingin buat penata kita yang sistem itu jelas halal sistem itu saya itu subhan kenapa soal Nabi Kesul ini merah saya Nabi Kenawawi antarangan kadu dengan Eki kan berdua dua aku dua berangkas cuci nih kau kan bersih subhan subhan kau pemerintah kau ni ano betul-betul sendiri wadai. Aku di luar, si sini kan kusingan, si sini kan kusing subhat-subhat di sekit. Berangkas. Seminggu sebelum wafat ya, Mas Abdul. Pengen dindimin saya masuk. Mas Abdul kepan. Mas Abdul, Cak Abdul itu. Setelah Abdin, tapi ini Abdin kibah dia dulu. Malah ada buah, genting mahani aku sepengas. Nah, kan mari itu berarti ingin pengasuh itu. Nang bahar tak tawarno. Nang bahar ini mas bahar sebelum. Oke. Tak ada warno nang bahar. Kagak lembar, wah percuma ya. Kang, caca. Bener pengasuh ya aku, tapi salamannya nang sampai. Wong akeh pengasuh ya aku, tapi salamannya tetap belayu nang sampai. Sapa puan akrab Eki